Kenapa namanya SSL12 tapi mikrofon inputnya ada 4 aja? Nah, hal yang dimaksud adalah ketika SSL punya 12 input sebagai spesifikasi parameternya, artinya dia menyediakan 4 input untuk mikrofon input dan sisanya ada 8 input lagi yang ada dalam fitur di adat input atau optical input di sini. Jadi teman-teman bisa menambah lagi mikrofon preamp-nya juga lewat adat preamp yang masuk ke optical input dari SSL12. Adat preamp-nya itu dia menggunakan koneksi kabel optik yang disambung dari adat preamp masuk ke optical input yang ada di SSL12. Contohnya seperti adat preamp FO16 bisa, FO-SP8 atau Focusrite 18i20 atau juga audio interface yang punya fitur optical out ya. Kalau ini kan dia optical in. Jadi sebagai penerimanya. Dan list ini adalah audio interface yang punya fitur adat in atau adat out. Semoga membantu ya.